Halo guys, di sini saya mau ngasih tahu cara membuang sampah di Jepang. Langsung saja guys, ikutin. Oke, di sini ada botol sama kaleng, terus botol beling atau kaca. Jadi sebelum dibuang ini harus dikupas dulu kulitnya guys, seperti ini guys. Sampah biasa mau air hukum. Ini sampah biasa. Terus tutup botolnya juga mau air hukum, guys. Nah, kalau botolnya ini juga dipisah, guys. Untuk botol kaleng jangan langsung dibuang loh, dicuci dulu. Dicuci sampai di dalamnya itu bersih, nggak bau guys. Bersih baru dibuang. Terus untuk botol yang kaca ini juga dicuci dalamnya lur. Baru dibuang. Nah, begitulah cara buang sampah di Jepang lur. Semoga bermanfaat.